In syitta an takuna hurran fatruk kulla amrin illam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu idtiraran. Jika menginginkan oleh kamu akan bahwa menjadi oleh kamu hurran, yaitu orang yang merdeka, maknanya terbebas dari dunia, terpaut dengan Allah terus, fatruk, maka tinggalkan olehmu kulla amrin akan tiap-tiap perkara, illam tatruku ikhtiaran, jikalau tidak membiarkan oleh kamu akan perkara itu secara pilihan, tarok tahu idtiraran, maka meninggalkan oleh kamu akan perkara itu secara terpaksa. Artinya, manusia saudara, di mata Allah ada macam-macam kelas. Ada namanya kita orang nih, ada yang disebut kelas budak. Pangkat kita pangkat budak, karyawan. Kedua, ada pangkat pembisnis. Ketiga, ada pangkat orang merdeka. Di mana kita dilihat dari kriteria yang ada. Yang namanya karyawan, dia bakal mengerjakan pada batas aturan yang ada. Masuk kantor jam 8 sampai jam 4. Maka kalau udah lewat jam 4, enggak mau. Karena udah selesai tugasnya, dia pulang. Ini namanya disebut karyawan. Masuk jam 7, enggak mau, belum waktunya. Karena yang disuruh jam 8. Ini namanya disebut kelas karyawan, kelas budak. Ibarat ada orang dagang jeruk. Dagang jeruk, kita beli jeruk, kita nanya, "Bang, jeruk ini sekilo berapa?" Kata dia, 10 ribu sekilo. Baik, saya beli 10 kilo. Kita belilah tuh jeruk 10 kilo. Kemudian ditimbang sama dia. Waktu ditimbang, dimasukin plastik, adanya 5 kilo setengah lebih. Diambil lagi 5 kilo 2 on. Ambil lagi 5 kilo 1 on. Tukar lagi 5 kilo kurang 2 on. Tukar lagi 5 kilo lebih 1 on. Sampai setengah jam tukar, kita liatin aja, baru ketemu 5 kilo lempeng. Kalaulah kita sebagai pembeli melihat pedagang jeruk begini nih, namanya pedagang apa namanya? Hah? Namanya pedagang apa model begitu? Hah? Pelit-pelitnya kenapa? Hah? Ngepas banget, pelit. Yang pedagang model begini nih, kita demen apa gedek? Hah? Demen apa gedek? Hah? Kenapa gedek? Pas-pasan. Allah begitu. Disuruh sholat 17 rakaat, enggak mau lebih sama qobliyah sama ba'diyah. Pas-pasan. Ini namanya hamba pelit, perhitungan sama Allah. Allah gedek sama hamba model kayak begini nih. Mentang-mentang 17 rakaat, namanya pangkat budak dia. Bukan belum merdeka. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ada yang pangkatnya pembisnis. Pembisnis itu di mana ada profit dikejar. Namanya juga profit oriented. Itulah yang namanya pedagang. Di mana ada untung dikerjakan. Ini sholat duha, ini ganjarannya gede kerjakan. Ini sholat ini ganjar gede kerjakan. Ini namanya kelas pedagang. Nyarinya untung aja. Untung. Sholawat aja milih-milih. Sholawat nariyah, ini duitnya banyak nih. Padahal sholat Ibrahimiyah paling tinggi, kurang suka dia. Enggak ada duit-duitnya Allah Subhanahu Ibrahim. Ini dari kecil gua baca tiap sholat juga begitu. Ini namanya kelas pedagang kayak gini. Tapi yang paling tinggi kelas orang merdeka. Bagaimana caranya? Kata Imamul Haddad, in syita antakuna hurran fatruk kulla amrin
illam tatruhu ikhtiyara taraktahu idtirara. Kalau Anda pengen menjadi orang merdeka, orang yang bebas dari kepentingan kecuali kepentingan Tuhan yang ada, tinggalin apa saja yang tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Apa aja yang tidak membuat dekat sama Allah, tinggalin. Jika Anda tidak meninggalkannya dengan pilihan, Anda tinggalkan dengan keterpaksaan. Begitu. Begini, duit. Supaya kita menjadi orang yang bebas, merdeka, bukan orang yang terjajah dengan dunia, maka duit infakkan dengan pilihan hati. Kalau enggak bisa pilihan hati, paksa caranya. Biar kata 1000 tiap hari, paksa terus. Berat, paksa terus. Biar kita menjadi orang yang merdeka. Itu begitu. Ibadah begitu. Paksa terus. Kalau kita tidak bisa meninggalkan secara hasrat hati, tinggalin, biar terpaksa gak apa-apa. Dari keterpaksaan menuju kebiasaan. Zikir, sholat, dipaksa. Semuanya dipaksa. Maka ada orang ngadu, amalannya apa biar ngaji rajin? Kata kiai, 5 amalannya. 5. Jangan tinggalin ini yang 5. Apaan? P-A-K-S-A. Apaan itu? Paksa. Itu amalannya. Udah ntar juga rajin. Biar kita jadi orang merdeka, orang bebas. Jadi sehingga kita enggak termotivasi surga, tidak termotivasi neraka. Sebagai termotivasi surga, bagaimana bila Allah tidak mencipta surga? Apa kita masih mau beribadah kepadanya? Kata kerisa. Bukan itu firman Allah di dalam kitab Zabur sama Nabi Dawud alaihissalam. Dawud, ente ini ibadah kalau karena surga, bagaimana kalau saya tak cipta surga? Ente kagak ibadah. Ibadah karena saya aja. Entar kalau masa saya kasih surga. Karena saya aja itu orang merdeka. Jadi jangan karena embel-embel ya. Ibadah saja. Maka bacalah solawat karena kebutuhan, jangan karena tuntutan. Kalau karena tuntutan, udah seminggu baca solawat, belum ada perubahan, berhenti. Karena tuntutan, jadilah karena kebutuhan. Kita butuh sama Nabi Muhammad, butuh sama rahmatullah. Tinggalin yang enggak berfaedah. Kalau enggak bisa pilihan, paksa. Baru kita merdeka. Kalau enggak, nanti kita menjadi hamba hawa nafsu. Hamba hawa nafsu. Batasi. Waktu kita main jam sekian, waktu kita main jam sekian, waktu kita main jam sekian. Harus dibatasi. Kalau enggak bisa. Saya tuh teman-teman tuh kalau umur begitu. Ada teman kita, ya Allah, baru ngasok bentar aja suruh bangun. 5 menit kagak bisa. Kudu dipaksa. Enggak apa-apa. Ntar sampai rumah nyengir-nyengir dia. Ya. Dongeng sama temennya gue kemarin, kata yang umroh udah 10 kali, gue belum gitu. Baru dia nyengir-nyengir. Gak apa-apa, emang kudu begitu. Supaya menjadi abdun hur, hamba yang merdeka. Jadi orang merdeka, yaitu orang yang hatinya sama Allah aja. Latih kita. Gak ada orang yang terlahir udah pintar. Belajar dulu. Deres, ulang-ulang. Deres, ulang-ulang, paksa, ntar nanti pintar. Enggak ada orang terlahir dermawan, semua pelit. Latih, seperak, latih, dengan dipaksa. Latih, itu begitu, latih. Kalau dipaksa, bisa. Lihat itu yang punya-punya motor. Dulu ngimpi pengen punya motor, dipaksa sama kredit. Dia hari punya 3, digojekin. Gara-gara itu, umroh begitu, paksa. Biar 1000 ke Rasulullah, 1000 perak ke Rasulullah, paksa nyampe ke Madinah. Benar. Tapi kalau nggak dipaksa, ntar aja. Ya, lama. Maka orang yang sibuk dengan urusan dunia, dia adalah budak dari hawa nafsunya, berpaling dari Allah. Orang yang meninggalkan dunia secara pilihan,
adalah orang yang sangat tinggi di mata Allah. Maka Nabi doanya begini. Ada doa Nabi yang umatnya kurang mau ngamalin, padahal sunnah Nabi. Ini doa ini jarang mau ngamalin. Begitu, padahal dibacanya sekali habis sholat. Nabi itu doanya, Allah mahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa khsyurni ghadan ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, wafatkan saya miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin di akhirat. Mau ngamalin enggak? Saya jaza ini. Jadi Nabi itu, saudara, miskinnya Nabi itu pilihan. Pilihan. Maunya dia. Milih. Kalau kita, miskinnya pilihan apa kepaksa? Kepaksa. Beda. Begitu beda. Beda kelas. Pengennya kaya. Kita sholat duha pengen kaya. Baca dalail pengen. Baca ratib pengen. Baca sholawat Muhammad pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Maka doanya dibalik. Minta miskin. Tandanya minta kaya dikasihnya miskin. Dibalik doanya. Minta miskin biar dikasih kaya. Cuman takut manjur. Lah kenapa yang ono enggak takut manjur? Kudu yakin manjur. Gitu. Kita ini kan kurang yakin. Kan Nabi bilang, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Anda doa tuh mantepin di hati. Kalau udah baca sholat Muhammad 100 habis sholat, ah udah tenang. Proposal udah diajukan, tinggal cair. Udah gitu aja. Setiap habis proposal diajukan, nunggu cair. Gitu, masa lotre diisi 36 kotak kagak nembus. Kan lotre kan ada 36 kotak tuh. Semuanya diisi, nembus enggak? Nembus ya. Yakin. Begitu. Jangan kita enggak yakin. Apa iya? Ah itu enggak yakin. Yakin.